dibangun ulang selama 6 tahun. Gereja Katedral Santa Maria di Palembang diresmikan pada Sabtu oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Pio Po. Peresmian dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, para uskup dari seluruh Indonesia, serta tokoh lintas agama. Dengan gaya arsitektur neogotik, katedral ini menjadi yang terindah di Sumatera. Gereja Katedral Santa Maria Palembang berada di kawasan Talang Semut, dibangun sejak 1941. Karena jumlah umat yang terus bertambah, Keuskupan Palembang melakukan pembangunan ulang pada 2017 silam. Usai direnovasi, gereja yang memiliki luas 1.667 meter persegi mampu menampung 900 umat. Menyesuaikan dengan kebutuhan, di-upgrade, juga keindahannya. Dan yang jelas, gereja ini sangat akrab dengan lingkungan di sini. Kerukunan dengan umat-umat lintas agama, lintas keimanan juga sangat baik. Kebersamaan, toleransi, itu adalah modal yang paling fundamental bagi kita untuk membangun bangsa ini. Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan kehadiran Gereja Katedral Santa Maria menjadi bukti kuatnya toleransi antar umat beragama di Sumatera Selatan. Gereja Katedral Santa Maria berfungsi sebagai pusat kedudukan uskup serta gereja induk dari Keuskupan Palembang yang membawahi umat Katolik di Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi. Katedral, seperti tadi uskup mengatakan, katedral adalah kata-kata bahasa Latin yang namanya artinya kursi, tahta, tempat kedudukan. Jadi tempat kedudukan uskup. Uskup, seorang uskup adalah pimpinan dari gereja Katolik di keuskupan. Itu disimpulkan dengan katedral. Dengan bangunan barunya, Gereja Katedral Santa Maria diharapkan mampu meningkatkan pelayanan umat Katolik. Thank you.